Sepanjang Ops Selamat Tahun Baru Cina, Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor memfokuskan 4 lokasi sebagai tumpuan utama penempatan anggota dan jenteranya. Lokasi berkenaan ialah Plaza Tok Kempas, Sedenak, Yong Peng dan Bukit Gambir. Pengarah JBPM Negeri Datuk Yahya Madis berkata anggota-anggota dan jentera terbabit akan beroperasi selama 24 jam bermula 29 Selasa ini sehingga 12 Februari. Di sini kita akan letak jentera bomba, EMRS dan sebagainya yang perlu supaya mereka ni boleh bertindak cepat sekiranya kita punya perkhidmatan kita diperlukan sama ada memadam kebakaran, menyelamat mata kemalangan dan sebagainya. Mengulas lanjut, sebanyak 200 permis khususnya pasar raya diperiksa oleh JBPM Negeri menjelang sambutan Tahun Baru Cina pada 5 Februari ini. Pemeriksaan melibatkan ciri-ciri keselamatan permis agar tidak berlaku sebarang kejadian tidak diingini, terutama kebakaran ketika pemiliknya bercuti. Datuk Yahya memberitahu demikian dalam siaran media selepas Majlis Perbarisan Tahunan JBPM Johor dan pelancaran Ops Selamat Sempena Tahun Baru Cina di Ibu Pejabat JBPM Johor, Johor Bahru.